Atlet Special Olympic Indonesia atau SOINA mengikuti 7 cabang olahraga di Special Olympics World Summer Games SOWSG di Jerman tahun 2023 ini. Yakni cabang olahraga atletik, bulu tangkis, bowling, senam artistik, senam ritmik, renang, dan tenis meja. Salah satu atlet SOINA yang akan berlaga di cabor senam ritmik adalah Nikade Dewi Purwaningsih berusia 20 tahun yang merupakan atlet disabilitas alumni SLB Negeri 1 Kabupaten Badung. Ketua Umum SOINA Bali Nimade Murdani menerangkan, sebelum berangkat ke Jerman, Nikade Dewi Purwaningsih saat ini mendapat latihan khusus di Gor Kompyang Sujana Denpasar. Dan pada awal April 2023 mendatang akan menjalani training center nasional di Jakarta. Sisa waktu menjelang keberangkatan ke Jerman pada Juni mendatang dimanfaatkan sebaik-baiknya Nikade Dewi Purwaningsih untuk berlatih bersama guru dan atlet lainnya. Harapan kami semua, mungkin juga masyarakat Bali, mudah-mudahan Dewi bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, khususnya Bali, seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya pada tahun 2018 dulu juga, salah satu atlet SOINA yang ke Abu Dhabi juga memberikan hal yang terbaik, yaitu satu emas, satu perak. Kita akan mengikuti 2 jenis lomba, yaitu untuk jenis pita dan jenis hoop. Jadi kita berharap 2 jenis lomba yang akan diikuti atlet Bali ini bisa meraih prestasi terbaik di ajang Special Olympic World Summer Games yang akan diadakan di Berlin nanti. Sebelumnya, di Pekan Special Olympics Nasional PESONAS 2022 di Semarang, Nikade Dewi Purwaningsih turut berkontribusi dalam kesuksesan tim SOINA Bali meraih 9 emas, 13 perak, dan 4 perunggu. Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali.